Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MGT Hub. Hari ni Zik nak sharekan kepada korang feedback di mana ramai dah komen dekat Zik untuk episod yang sebelum ni. Jadi kalau korang nak tengok sebelum ni apa yang Zik pakai adjustable, korang boleh tengok dekat video ni. Zik nak ceritakan tentang adjustable yang Zik pakai ni, iaitu Pro Expert 32 step monotube. Lepas tu dia punya depan dengan belakang dia, spring rate dia tak silap Zik dalam 4000. Korang boleh tengok balik video yang lama sebabnya Zik tak apa-apa nak ingat. Zik nak ceritakan kepada korang apa feedback dalam nak dekat 1 tahun ni Zik pakai adjustable ni. Adakah dia berbaloi? Adakah dia sedap? Apa kelebihan dia? Apa kekurangan dia? Ada apa-apa masalah tak dengan adjustable ni? First kali yang Zik nak cerita, Zik bagi tahu sikit sedikit ringkas. Depan Zik setup iaitu rim 17, tayar 20545. Okey, depan ni kalau kita boleh tengok dia adalah 1.5 lah gap. Okey, ini adalah bahagian depan. Untuk bahagian belakang, Zik buat setup iaitu dua jari okey kat belakang ni. Ini adalah setup Zik lah untuk kereta Zik, dan Zik rasa setup ni memang okey, memang kena dengan Zik dan comfort. Pack yang Zik pakai ni 8JJ. Belakang ni memang Zik kena row fender lah untuk bagi tak sagat. Silap Zik masa Zik pakai adjustable mula-mula Pro Expert ni, Zik pakai rim iaitu Avanti. Avanti dia 7JJ. So tak perlu row fender dan takkan sagat. Tu setup yang korang kena tengok jugaklah untuk rim. Jangan pula korang pakai adjustable, tiba-tiba cakap Zik kenapa sagat? Kena tengok juga pack rim dengan spek tayar korang. Itu yang paling penting. Okey, Zik nak ceritakan tentang kelebihan dulu. Apa yang Zik rasa tentang adjustable? First, kelebihan yang Zik rasa untuk adjustable ni adalah dia punya harga dia memang mampu milik dan juga affordable. Kalau korang tengok episod sebelum ni, korang mesti takkan percaya harga dia kenapa rendah sangat, harga dia kenapa murah sangat. Tetapi memang itu harga market di Mr. Absorber untuk Pro Expert. Harga yang Zik pakai ni iaitu RM1,800 barang sahaja, tak termasuk installation. So termasuk installation, alignment semua kita boleh anggarkan dalam RM2,200 lah. Jadi itu adalah pertama, harga dia memang sangat mampu milik dan sesuai untuk rakyat marhin. Okay, yang kedua adalah apa yang Zik nak ceritakan, iaitu comfort dia. Comfort ini memang Zik rasa Zik tak percaya sebenarnya dengan adjustable ni boleh dapat comfort yang Zik nak. Tak adalah nak cakap comfort dia macam spring original dengan absorber original, tapi kalau nak dikomparekan dengan spring original dengan absorber original, dia punya kekerasan dia Zik boleh bandingkan mungkin dalam 30%-20% macam tu. Dan comfort dia memang Zik cakap isteri Zik pun tak ada masalah untuk tidur dekat belakang bersama dengan anak Zik. Jadi kalau isteri boleh tidur, isteri boleh terima, tu maksudnya dia comfort lah bagi Zik. Sebabnya comfort ni dalam aspek untuk tiap-tiap orang sangat berbeza. Ada yang macam dia nak comfort level-level BMW, tapi keretanya Myvi, macam mana geng? Tak boleh lah nak dapat macam tu. Comfort tu macam bagi Zik, memang Zik rasa ini adalah comfort yang Zik nak lah untuk adjustable, bukan untuk spring standard. Itu adalah dua kelebihan yang penting. Dan kalau korang yang tanya Zik boleh servis ke tak, boleh servis. Ada 1 tahun warranty, korang jangan risau. Apa-apa yang terjadi masa 1 tahun tu, korang boleh pergi terus ke Mr. Absorber ataupun cawangan-cawangan dia yang menjual Pro Expert untuk korang claim warranty. Yang sekarang ni Zik nak ceritakan adalah pula kelemahan dia. Bukan kelemahan lah, maksudnya apa masalah yang Zik hadapi dengan adjustable ni. Ok, dia ada satu je apa yang Zik hadapi dengan adjustable ni, iaitu dekat sebelah kanan bahagian belakang dia dah ada start bunyi, tapi Zik tak pasti bunyi apa. Nanti kita akan check pergi ke Mr. Absorber untuk kita pastikan apa masalah tersebut. Inilah yang Zik nak kongsikan kepada korang, dan Zik jujurkan saja kepada korang untuk feedback yang Zik pakai adjustable ni. Sebab ramai yang nak tahu dengan harga yang RM1,800 macam ni lah. Depan memang tak ada masalah apa-apa, masih kal dia punya performance. Belakang dekat bahagian kanan sahaja Zik nak kena check dengan Mr. Absorber apa benda. Sebabnya Zik dengar lebih kurang macam spring dia punya tapak tu, dia punya getah ke Zik tak pasti, tak masuk kat tapak ke ataupun absorber kong ke Zik tak pasti. So dia ada possibility dua, antara absorber kong ataupun dia punya tapak untuk spring tu loose. Jadi kita nak tengok nanti kat Mr. Absorber, dan Zik akan tunjukkan kepada korang lah. Korang boleh dengar sendiri bunyi tu bila Zik jalan dekat tempat yang tak rata.
Sekarang Zik dah sampai dekat mistake absorber yang terletak di Bangi, section 16. Sementara Zik tengah tunggu untuk masuk dekat bay belakang, Zik nak cerita yang Myvi Zik ni dah lebih daripada 5 tahun lah. Zik pergi ke mistake absorber ni untuk Zik checkkan semua komponen suspension, iaitu tak semestinya adjustable saja. Zik nak tengok sekali apa-apa yang berkenaan dengan suspension system. Contohnya macam lower arm, lepas tu kita ada drive shaft ke, semua benda tu kita nak check. Dan Zik akan sharekan kepada korang apa rupa Myvi ni. Contohnya macam Zik memang dah kaki modified, memang modified kau-kau. Nak tengok masih okey lagi ke tak, ataupun kena tukar benda-benda yang patut tukar. Untuk yang belakang kanan tu, kenapa dia bunyi belaga yang macam Zik tunjuklah sebelum ni kan, adalah disebabkan kalau kat sini kita tengok ada kesan, kesan dia belaga dengan spring. Dia bukan masalah bawah ni getah ke tak, bawah dah ada getah, atas pun dah ada lapik, tapi disebabkan yang ni belaga, dia berbunyi. Bunyi tu. So kita akan improve spring ni, kita akan balut lah. Kita akan balut balik dengan view-nya ni. Okey. So bunyi tu selesai lah. Selesai. Selesai masalah. So dia adjustable ni, tak ada isu lah. Masih keadaan baik lah. Lower arm baik, boost lower arm tak ada pecah, tak ada crack. Link pun tak ada pecah. Kalau dia rosak dia akan bunyi. Lepas tu getah dia dah merekah. Getah dah merekah sebabnya dalamnya ada minyak. Bila getah tu pecah, minyak keluar. Okey. Untuk mounting macam mana? Untuk mounting baik lagi. Mounting baik lagi. Biasa kalau dia rosak, plate atas ni, atasnya ada plate kan. Dia akan naik lah. Ada gap lah antara plate dengan getah ni, dia akan ada gap lah. So ni masih okey, baik. Ada isu dia. Bawah pun kalau dia rosak dia akan naik juga. Ni naik, yang ni akan ikut naik. Faham? Jadi kalau rosak dia dah rapat lah. Ni rapat, yang ni naik. Okey. Ni okey lagi, tak ada masalah. Sekarang ni kita nak tengok rebound dia masih okey lagi ke tak. Nampak masih cantik lagi geng. Dia punya rebound dia masih cantik. Kalau rebound tak okey, dia akan lambat naik atas. Yang ni bila dia naik atas balik, cantik. Kita nak test dekat depan pula. Macam mana dia punya rebound dia. Rebound dia masih cantik juga. Ini adalah belah kanan. Belah kiri kita tengok rebound dia macam mana. Yeah, Chun naik dengan perform. Tak mati pucuk. Adakah bunyi lagi dekat belakang? Sebabnya tadi kita dah letak dah dia punya getah ring tu. Okey, sekarang Zik nak test kepada korang lah kita. Okey, jadi kat sini adalah jalan tak rata. Yes, betul lah. Memang betul lah. Itu kalau sepatutnya sini memang Zik dah boleh dengar dah bunyi dia punya dekat belakang tu ketuk ketak. Tapi alhamdulillah sekarang memang dah hilang lah. Cun. So memang betul lah. Dia punya problem dia adalah antara coil tu, spring tu, dia belaga. Sebab tu berbunyi. So sekarang alhamdulillah dah tak ada bunyi dah. Settle problem. Itu je yang masalah yang dia kongsikan kepada korang. Yang lain semua perfect. Simpulannya untuk video kali ini, apa yang Zik boleh cakap, Zik memang berpuas hati dengan adjustable ni, dengan harga dia. Sebabnya harga korang nak dapat RM1,800 tu memang susah lah untuk adjustable. 32 step tu high low soft high. Cumanya top untuk adjustable ni memang hangat, memang orang cakap market terlaris lah. Kalau korang yang betul-betul nak, korang kena cakap dengan Mr. Absorber. Lepas tu korang kena tanya dia orang bila stok sampai, dan korang kena grab cepat-cepat. Sebabnya memang selalu Zik cakap kat Mr. Absorber, adjustable tu laku keras. So Zik pun pakai ni, alhamdulillah selama setahun ni memang Zik pun puas hati, dan Zik akan terus pakai sampai kita tengok macam mana nanti. Jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini dapat mempengaruhi korang untuk membeli adjustable ini. Dan itu adalah semua review yang Zik dah buat secara jujur. Modify itu pasti guys, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys, jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang,
Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.